Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Bro Gaming. Dan di video kali ini guys ya, gue bakal coba untuk kita bakal main map horror lagi. Dan di sini kita bakal cobain map yang berjudul Dusun Pocing guys ya. Jadi ya udahlah, kita langsung mulai aja ke video tanpa basa-basi lagi, let's go. Oke, jadi ini kreator mapnya sama seperti video sebelumnya. Dan ya udahlah, kita langsung mulai aja. Ready? Oh ada apa ini? Bentar. Oh ada something guys ya. Sign by alter bla bla bla, dan ada sesuatu ini ya. Saya main cepat aja supaya tidak lama durasi seperti kemarin cuy, oke. Spawn village, I don't know what is this. Let's go. Loading. Oke guys. Kalau misalnya kalian tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari gue, bisa aktifkan tombol loncengnya guys ya. Dan yaudah. Oke. Sepertinya ada seorang di belakang. Aduh, males gue. Halo mbak, lah kok kenapa setan yang lain bos? Kesan namanya Dusun Pocing, kenapa setan yang lain? Suaranya beda lagi, kocak. Yaudah lah ya. Oh baru opening guys tadi guys, kurang asem. Ki apa? Kredit. Terus ki cerita, ki oh cerita. Peraturan. Ah, wes peraturan gak usah lah. Kamu salah memburu hantu, kak. Kamu pun disewa oleh suatu desa untuk menangkap pocing yang bergentayangan. Tanpa kamu sadar, para warga desa diculik oleh pocing sebelum kamu sampai. Oh jadi warga desanya diculik guys ya. Jadi berarti mereka masih hidup guys. Itu dia cuma satu mau bisa menangkap pocing-pocing itu. Let's go lah ya, barbar kita. Oke, Minecraft Horror Map, kreator bocah Texas. Awas jump scare. Oh my god. Anjay, meninggal hantunya bos. I love. Sekarang kita suruh kemana? Oke. Oke, kita nggak tahu ini suruh kemana guys. Pokoknya kalau ada partikel berarti suruh ke situ berarti ya. Ya kan? Kemana sewarga desa? Mereka ada di blacksmith. Sebaiknya aku cari blacksmith. Cari di blacksmith. Blacksmith yang mana ya? Bentaran dulu, bos. Ini boleh tidur dulu nggak sih? Biar nggak malam gitu kan? Oh di sana blacksmith. Biasanya ada partikel-partikel gitu kan? Apa ini tidak ada partikel-partikel? Assalamualaikum. Kunci rumah Adi. Oke. Terus ada inforest iron lumayan. Oke, bentar. Oke, let's go. Makan dulu, bos. Biar tidak lapar. Cuma. Apa ini? Kunci rumah Adi. Rumah Adi juga nggak tahu di mana, bos. Apa di sana ya? Oke, di sana sih. Ya udah kita lurus saja. Ini aku tegang guys sebenarnya walaupun baca seperti ini. Aku tegang bos, please lah ya. Oke, ini villager agak lain ini apa ini? Kio apa ya tulisannya? Hutan, oh in forest, oke. Okay. Rumah Adi di forest sepertinya. Oh enggak cuy. Anjay ditutup bos, kiri kirinya itu gue lihat kosong tuh. Ini gue lihat kosong nih. Anjay keren. Yaudah lah ya, suka-suka mapnya. Oke, okay, let's go. Kita maju aja guys. Seperti biasa kita barbar aja karena kita kan pemburu hantu gitu kan. Rumah Andi, alright. Ini dia, let's go. Ini harusnya nggak ngebug lagi ya kayak kemarin. Oke, okay, assalamualaikum. Ada chest guys. Ini kayaknya ada jump scare sih. Ini seperti biasa aku setahu lagi aja, nggak apa-apa lah ya. Oke, okay, let's go. Assalamualaikum. Oh nggak ada ya. Oke, okay, terus ini rumah kosong. Oke, okay. Ada kucingku ini di belakang nemenin guys. Santai saja, teman-teman. Oke, okay. Rumah pohon. Oh anjay, rumah pohon ada kuncinya bos. Luar biasa. Oh ini four brother ini fix no debat. Ini four brother ya.
Wah, saya menemukan rumah Four Brother, guys. Luar biasa ya. Four Brother, are you here, Four Brother? Anjay, Four Brother nih, cok. Gak sih, gak gini cuy, rumah Four Brother ya. Kalau kalian tau Four Brother, ya udahlah ya. Into to aja. Oke, okay, aku nggak lihat kunci di sini. Oke. Okay. Oh, di sana kah? Sepertinya di sana. Nah, ini dia rumah bawah tanah. Banyak kali kunci di sini, bos. Ya sudahlah ya, kita langsung gaskan saja, bos. Ha! Oke. Okay. Four Brother angker ya. Please main. Oke, okay, let's go. Bawah tanah. Oh tidak, pintunya ketutup. Bodoh amat. Gaskan, bos. Ha! Oke, okay, kedua kali gue. Please lah ya. Ruang satu, alright. Ruang satu, there are nothing here. Ruang dua, ada naik ke atas. I don't know what is this. Ini pojokan gak jelas juga nih. Let's go, baby. Ruang dua. Oke, okay. Kiopo gak tahu, guys. Oh, gelut kah kita? Sini lo, mane lo, gua hantem nih orang. Nih. Ya, bodo amat lo, pokoknya itulah. Mane lo, hah? Lah, kunci ini, bos. Hancurkan semuanya diatur dengan pickaxe untuk keluar. Dan pergi dari desa. Oh, kita suruh nyari pickaxe kah? Sini bos, gua punya pedang bos. Lu gak bisa ngapa-ngapain sekarang ke gua, ha? Tadi ada satu pintu yang belum bisa kebuka, kayak udah bisa kebuka. Ini kah? Oh ini ya. Aduh, gak tau guys. Mana lu bos, ha? Gua gak takut sekarang. Sini lo. Ini kah? Ini kayunya ini agak sus ini guys. Sangat desas. Mana lu, ha? Gua han. Oh ini nih. Sini lo. Mana lo? Kita adu pedang di sini ya. Luar biasa. Golden pickaxe, let's go baby. We can do this. Oke. Okay. Agak nge-lag. No problem. Oh, sini lo. Maju lo sini, ha? Mana? Rumah kosong. Oh, untuk keluar dari desa. Apakah kita harus keluar dari desa atau tidak perlu ini? Apakah ada lever? Tadi lo, tadi bacanya dan pergi dari desa. Suruh pergi dari desa, guys. Mana lo sini? Gak perlu pergi dari desa sebenarnya. Kita bisa hantem pocingnya, guys ya. Santuy saja, bos. Mana, bos? Katanya bisa, nggak bisa ini. Gimana dengan di sini? Apakah ada sesuatu? Tidak ada. Ini banyak yang bisa kita hancurin nih, guys. Curiga gue. Nah, kan bener, ada something in here, guys. Ada daging, bagus. Ada daging. Nggak ada apa lagi kah? Harusnya ada lever sih. Iya gak sih? Smooth stone, di manakah ada letaknya smooth stone di sekitar sini kawan? Oke guys, aku nggak tahu ini aku harus kemana. Sepertinya aku harus penutupan. Oke guys, mungkin segini dulu tapi. aduh. Ya udah kita keluar dari desa lewat sini nggak bisa guys, parah kick. Guys, ini aku harus kemana guys? Sumpah, bingung ya. Oh ini ada cobblestone nih. Sus banget. Ada pet tuh di bawah tuh. Lever. Gue gak ada lever, Pak. Oh, ini nih. Snowball. Ah, mampus. Lever. Apakah kita harus ambil kayu, ambil mining dan segala macem? Sepertinya tidak. Guys, ini aku harus kemana, guys? Sumpah. Bingung aku. Oke,
Oh ini nih, ada satu kah? Gak ada guys. Woi, gimana ini nih? Ini ada piston juga nih. Fungsinya nggak tahu buat apa. Oh nggak tahu guys, di mana levernya? Kayak aku bakal ambil secara goib, ya. Aku bakal ambil, aduh, ya. Oke, kita ambil satu lever saja. Tidak perlu banyak-banyak. Oke, let's go. Kita maju. Lever. Ah, tidak bisa, bos. Sebentar dulu ya, ini adventure soalnya. Kita coba survival nih. Nah, baru bisa nih. Cabut. Aku lari. Akhirnya aku bisa keluar dari sini, pergi dari desa. Alright, let's go. Mochi, kita harus kemana Mochi? Ya, bagus, mandi aja udah. Kalian gak bisa lihat kucingku sih, jadi ya mau gimana lagi. Ya, begitu berarti. Oke. Berarti kita ke arah sana ya guys ya. Oke, let's go. Aing punya pedang di sini, kalian bisa apa, ha? Nah, itu tuh. Ada partikle ya. Udah. Aku sudah pergi dari desa, tapi tidak diizinkan oleh kreator map. Gimana ini? Ya Allah. Gak boleh, gak diizinin guys, gak diizinin sumpah. Lah. Weh, tamat. Udah pobik, gitu doang kah? Oke, sebentar. Disclaimer, ini gue bingung nih. Gue nggak salah cerita kan, maksud gue nggak langsung skip langsung ambil lever itu, enggak kan? Oh tidak, pintunya tertutup. Kita lihat teksnya dulu guys. Hancurkan smooth stone di atas dengan pickaxe untuk keluar dan pergi dari desa. Gue udah pergi dari desa dan nothing, nggak ada yang terjadi. Aku nggak tahu guys, ini ceritanya bagaimana. Kita disuruh nyelamatin warga, suruh nangkep setan, tapi kita malah kabur sendiri. Parah. Jadi udahlah ya. Oke guys, mungkin segini dulu untuk episode kali ini. Gue gak tahu ini, sorry banget kalau misalkan emang ada kesalahan. Dan sekali lagi ini cuma buat hebat doang. Karena gue gak bisa main map tiket atau horror. Jadi ya, thank you banget ya udah nonton. Jangan lupa tinggal like-nya video kali ini, share dan subscribe-nya. Dan thank you banget ya udah nonton. Dan ya, lumayan, ya udahlah ya. Oke, lumayan bagus sih. Ya, walaupun udah lah ya, gue bingung juga apa ceritanya. Jadi ya udah segini dulu dan kita akan menjelaskan video berikutnya. Saya Amin, gue banyak. Thank you guys. Saya Sam, bye-bye semuanya.